lagi bersama dengan Miss Ella. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kayaknya Miss Ella mau menyanyikan sebuah lagu dulu. Kayaknya teman-teman tahu deh lagu ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Jadi selamat ulang tahun buat teman-teman yang merayakannya pada bulan ini. Tepuk tangannya. Oke. Nah sekarang Ella ingin menuliskan sesuatu di papan tulis. Kalian lihat ya. Sekarang kita akan bersama-sama, oke? Lihat baik-baik. Setelah Miss Ella bacakan, jangan lupa diulangin ya. Hari ini hari ulang tahun saya. Sekali lagi ya. Hari ini hari ulang tahun saya. Oke, sekarang yang kedua. Umur saya 5 tahun. Sekali lagi. Umur saya 5 tahun. Oke, teman-teman jangan lupa diulang ya. Jadi teman-teman bisa mengerti apa sih arti dari kalimat ini. Sekarang, kalau misalnya dibilang hari ini hari ulang tahun saya, siapa ya yang ulang tahun pada hari ini? Oke, Miss Ella mau dengar jawabannya nanti ya. Lalu umur saya 5 tahun. Berapa ya umurnya? Ternyata 5 tahun. 5 tahun. Oke, sekarang Miss Ella mau tanya, berapa umur kamu? Berapa ya umur kamu? Miss Ella mau tahu nih umurnya berapa sih? Jangan lupa kasih tahu Miss Ella ya. Nanti setelah kalian baca sama-sama, kita akan mendekorasi kartu ulang tahun untuk teman kalian. Jadi kalian bisa terserah mau digambar, diwarnain, terserah kalian. Oke, tapi Miss Ella mau lihat sebagaimana bagus sih kalian punya kartu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita menutup acara dan kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kristen seperti ini, Islam seperti ini, Buddha dan Hindu seperti ini. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tetaplah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Sampai ketemu lagi teman-teman.